Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto, resmi membuka rapat evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKI Provinsi Jambi di Hotel Aston, Kota Jambi. Sekda mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ASN di Provinsi Jambi. Sekda mengatakan Kemenpan RB sengaja mengevaluasi kinerja ASN berupa SAKI Provinsi Jambi dan beberapa kabupaten atau kota. Sekda mengharapkan melalui evaluasi ini dapat bermanfaat bagi kinerja para ASN di Provinsi Jambi, terutama kaitannya persoalan program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan. Program-program pemerintah, terutama dalam hal ini pelayanan publik, harus benar-benar dirasakan sehingga manfaatnya berdampak positif bagi masyarakat luas. Sekda juga menyampaikan jika nanti ada program yang kurang bermanfaat dan tidak dirasakan oleh masyarakat, maka akan dihentikan tahun berikutnya. Dari tim Kemenpan RB mengadakan kegiatan di Jambi. Jadi mereka, kegiatan ini dananya dari Kemenpan RB, mereka sengaja untuk mengevaluasi pemerintah provinsi, lalu Kabupaten Batanghari, lalu Kota Jambi, Sungai Penuh, Kerinci, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur. Jadi kinerja kita itu yang berupa SAKIP selama ini akan dievaluasi oleh tim Kemenpar RB. Mudah-mudahan evaluasi ini akan bermanfaat bagi kinerja pemerintah daerah. Terutama kalau Menpan RB ini mengevaluasi nanti kaitannya dengan berbagai program yang sudah kita buat. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau ini nanti